Eslar Entertainment tak aktif lagi. Manajer Bilar kita terusin susah juga. Leslar Entertainment dikabarkan sudah tidak aktif lagi. Diketahui Leslar Entertainment didirikan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Para karyawan Leslar Entertainment terlihat berkumpul bersama dalam sebuah unggahan di media sosial. Seseorang yang menjadi kameramen pun terlihat menepuk tangan kepada satu persatu karyawan secara bergantian. Hal tersebut seperti diperlihatkan sebuah perpisahan karyawan Leslar Entertainment. Terakhir, para karyawan Leslar Entertainment bersama Rizky Billar dan Lesti Kejora pun berfoto bersama. Diketahui dari YouTube SCTV Sabtu 29 Oktober 2022, manajer Rizky Billar yang bernama April Lobster pun buka suara. Semalam kan memang teman-teman itu ngumpul ya, Lesti dan Billar mau datang. Maksudnya teman-teman karyawan Leslar pengen tahu seperti apa sih kedepannya terangnya. April Lobster bersama para karyawan pun mempertimbangkan situasi yang kini sudah berbeda dengan sebelumnya. Setelah terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menyeret Rizky Billar, kini di keluarga kecil Lesti Kejora dinilai belum intim. April Lobster merasa bahwa Leslar Entertainment akan sulit jika tetap dilanjutkan untuk terus aktif. Kita juga pasti mikirin lah kalau memang kita melihat pertimbangannya Lesti dan Billar mungkin akan lebih intim ke keluarga lah, ke Abang L. Jadi mungkin kalau kita terusin juga kayaknya ya susah tambahnya.